Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni hawa. Tak dengar bunyi. Ni hawa. Okey. Wanakam. Selamat malam dan selamat sejahtera. Saya ada 10 minit saja. Insya-Allah saya ambil 10 minit. Kalau lebih tolong bagi tahu. Pengerusi majlis yang saya hormati, yang hormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man Pesuruh Jaya Pas Negeri Pahang, turut bersama YP Leong Angah Adun Teriang, Ketua Penerangan Pas Pahang Ustaz Sahimi Saad, Cikgu Abdul Majid bin Hassan, Pengarah Jabatan Pilihan Raya Negeri Pahang Ustaz Sulaiman bin Muhammad, YDP PAS Bera Saudara Bob Manolan, Dimalan Ketua Cabang PKR Bera Saudara Sarabanan PKR Bera, dan seluruh ahli penyokong Pakatan Rakyat, seluruh ahli penyokong Parlimen Nasional yang bakal mengundi Pakatan Rakyat Pilihan yang ke-13 ini, dan juga kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbertuah pada malam ini dapat bersama dengan trailer PAS Berkebajikan. Saya mewakili PAS. Saya suka menyebut apa yang kita sebut maksud berkebajikan. Berkebajikan maksudnya ialah bukan seperti yang BN sebut. BN sebut kebajikan maksud dia ialah kebajikan yang meminta-minta. Kita tak payah buat kerja, dia akan bagi duit. Itu kebajikan. Bukan itu maksud berkebajikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah kita sebut berkebajikan. Kita nak bezakan sikit. Maksud dia ialah kita mempunyai tulang empat gerak. Kita mempunyai tenaga, kita kena kerja bersungguh-sungguh. Kita kena kerja bersungguh-sungguh. Dan di situ sekiranya kita sebagai seorang Islam, kita letakkan bahawa Allah SWT akan bantu kita. Kepada orang yang tidak Islam, Tuhan mereka akan bantu mereka. Lalu di sana ada kawan-kawan kita yang tidak boleh mendapat gaji yang sepatutnya. Yang inilah yang kita bantu. Yang inilah yang kita bantu. Maksudnya tak kira Melayu, tak kira India, tak kira orang asli, semua yang patut bantu, kita bantu. Ini yang maksud negara berkebajikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tadi pukul 11.30, pukul 11 lagi di Malung Kepala Parlimen akan berbuat. Saya macam tak percaya. Macam tak percaya sebabnya pukul 11. Kemudian datang satu mesej kata pukul 12. Lagilah tak percaya. Dia macam kita ingat dah sekolah dulu. Ingat dah cerita sekolah dulu. Ada bergambar kambing, ada harimau. Dia kata tolong kambing. Kambing saya nak dimakan harimau. Datang. Tak jadi, dia kata ditipu. Kali pertama. Kali kedua begitu juga. Kali ketiga betul-betul imam makan kambing dia, baru pada muka dia. Hari ini tuan-tuan pada tuan-tuan dan puan-puan, betul-betul rupanya bukan main-main. Jadi saya menyeru kepada orang ber. Saya menyeru di dalam ber ini ada tiga tu. Teriang, Kemayan dan Guai. Saya menyeru kepada semua anak-anak muda. Saya menyeru kepada semua pengundi-pengundi ber. Buka minda, tengok apa yang berlaku di dalam bera selama ini. Apa yang berlaku? Kita lihat apa yang berlaku. Sepatutnya kita dah pastikan dalam perkara yang ke-13 ini, kita akan tukar pimpinan atau wakil rakyat yang ada sekarang. Sama ada parlimennya, sama ada tuan-tuan-tuan. Boleh tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba tengok dekat Kerayong. Ada satu kedai namanya Kedai Runcit Satu Malaysia. Betul tak? Baru-baru ni tuan dapat, tuan-tuan,
perempuan dapat BRIM, bantu bantu rakyat satu Malaysia. Betul lah. Apa lagi yang tuan dapat? Banyak lagi. Cuba-cuba tengok, saya tu tengok-tengok, selalu sangat dikaitkan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Hurufnya A, hurufnya N. Betul tak? Rakyat Malaysia. Saya teringat masa saya sekolah dulu. Seorang raja namanya Shah Jahan. Terlalu sayang sangat kepada puteri dia, nama dia apa? Mumtaz. Di panel satu mahligai namanya Taj Mahal. Betul tak? Sayang sangat kepada bini dia, isteri dia. Dia jadikan Taj Mahal. Saya bimbang-bimbang. Terlalu sangat sayang kepada isteri. Semua program negara diletak RM. Tak tahulah, saya tak tahu bermaksud ini. Saya tak tahu maksud apa dia. Saya tak tahu maksud apa dia. Tapi saya nampak-nampak macam semua program ini setiap ada R. N. Orang baca rakyat Malaysia, tapi ada orang baca lain RN. Saya tak tahu. Dan satu lagi, saya lihat juga dia letak satu. Dia letak satu. Tak tunjukkan agak-agaknya lah. Tak ke mana, dia memang satu lah. Dan satu selalu tunjuk dekat mana? Selalu dekat dada. Mana dia? Hatinya satu tidak dua. Agak begitulah. Ataupun satu ni kadang dia tak tertopi. Akal dia hanya satu, tak ke mana dah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau RM ni lah satu duduk kepala, ingat dalam pelajaran, kalau satu tu ialah masuk ada RM, tuan-tuan boleh tinggalkan RM. Kita undi perkataan rakyat, boleh tak? Ini yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebut kedai rakyat satu Malaysia. Ini saya, poin saya terakhir lah. Kedai rakyat satu Malaysia ada di Terayong. Ada sebuah kedai. Harganya orang kata murah. Betul lah? Siapa nak murah, pergi kedai itu. Kita bukan nak murah satu kedai, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Yang kita nak harga turun, semua kedai murah. Yang tu yang kena, betul lah? Yang tu yang kita nak. Bukan satu kedai murah. Kita nak barang turun, harga turun. Semua barang harga turun, rakyat jadi sejahtera. Betul, itu yang kita nak kan? Itu yang kita nak. Kenapa nak satu kedai saja? Kita nak semua barang turun. Setuju? Ini kalau setuju, dalam pilihan yang ke-13 ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastikan kita undi pakatan rakyat. Kita ni adil. Kita adil dengan PR, dengan PN. Dalam lima, kita adil. Untuk parlimen, untuk parlimen, parlimen, kita bagi PR. Ya? Yeah? Boleh? Nah, tak ada pas, nampaklah. Di mana ni pas, insyaAllah. Kemudian, untuk Don Guai, kita tolak PN. Satu PN, satu PR, kan? Bagi, kita bagi, kita tolak PN. Untuk Kemayan, kita bagi PGR. Betul lah? Untuk Keriang, kita bagi, kita tolak PN. Boleh? Satu pak, satu PR, satu PR. Papa, maksud saya tu. Mana dia semua lah kita bagi kepada PR. Boleh? PR yang ketinggalan. Jadi, orang kampung sebut, untuk negara yang ke-13 ni, ini kalilah, boleh? Kita ubah. Boleh? Ini kalilah, boleh? Kita ubah. Boleh? Ini kalilah, kita ubah. Boleh? Boleh. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.